Balik lagi sama saya di sana, karena yang nonton ada di sini. Di era serba digital dengan teknologi yang terus berkembang pesat, muncul inovasi-inovasi baru yang mampu membuat masyarakat tercengang melihatnya. Seperti media sosial Instagram yang biasanya dioperasikan sebagai media berjualan, media untuk menunjukkan eksistensi diri, media untuk berbagi ilmu, dan lain sebagainya dapat juga digunakan oleh sebuah robot. Sebuah robot yang bentuk fisiknya sangat mirip dengan manusia ini pasti dapat mengecoh melalui aktivitas di media sosial. Robot-robot ini diciptakan dengan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Teknologi tersebut diterapkan pada robot sebagai karakter fiksi hingga dapat beraktivitas layaknya manusia. Beberapa robot ini juga menunjukkan eksistensinya melalui Instagram. Mereka pun sering membagikan berbagai aktivitas keseharian layaknya manusia. Bahkan, mereka mampu mendapatkan followers banyak seperti selebgram pada umumnya. Penasaran? Inilah 6 sosok selebgram robot yang mirip manusia. Tetapi sebelum itu, putar dulu dong intronya, ya kan? Nomor 1, Miquella Souza. Awalnya, Miquella muncul di Instagram dengan mengaku sebagai seorang gadis berusia 19 tahun keturunan Brazil Spanyol. Namun, siapa sangka gadis yang tinggal di Los Angeles tersebut adalah sebuah robot yang dibekali dengan teknologi AI. Miquella diciptakan seorang seniman digital bernama Nicole Ruggiero. Layaknya manusia, Miquella juga memiliki pekerjaan yaitu sebagai seorang musisi dan model. Bahkan, ia juga memiliki single lagu berjudul Not Mine yang masuk dalam platform Spotify. Seperti selebgram pada umumnya, ia memiliki 2 juta lebih followers di Instagramnya @ilmiquella. Miquella juga memiliki gaya outfit khas dengan rambut panjang yang selalu ia gulung di sisi kanan dan kiri kepalanya. Nomor 2, Thalasya. Tidak hanya di luar negeri saja, bahkan di Indonesia ada pula Thalasya, sebuah robot perempuan yang juga dibekali dengan teknologi AI. Thalasya memiliki paras cantik serta tubuh proporsional. Lekukan badan serta beberapa urat yang terlihat pada tangan dan kaki Thalasya semakin membuatnya bak manusia. Thalasya juga sering mengunggah foto dirinya dengan beberapa artis tanah air dalam Instagram @thalasya_ yang memiliki 502 ribu followers itu. Beberapa artis yang pernah berfoto dengan Thalasya yaitu Raditya Dika, Gilang Dirga, Andika Pratama, Igor Sakoji, hingga Imam Supriyadi. Nomor 3, Imagram. Imagram merupakan sebuah robot yang menjadi model virtual ternama di Jepang yang sengaja diciptakan oleh LINC, perusahaan teknologi di Tokyo. Model berambut pink ini telah diikuti lebih dari 331 ribu orang di Instagram dan telah menjadi model cover majalah ternama teknologi di Jepang, yaitu CC World. Nomor 4, Aya. Sama halnya dengan Thalasya, Cahaya atau akrab dipanggil Aya ini juga merupakan sebuah robot yang menjadi selebgram virtual dari Indonesia. Aya sering memamerkan beberapa hobinya melalui Instagram. Ia adalah sosok robot yang menyukai puisi dan gemar memakan sate ayam. Kira-kira sate kambing gemar juga nggak ya? Nggak tahu deh. Aya juga mempunyai koleksi outfit dengan balutan kain batik yang membuktikan bahwa ia adalah robot yang menyukai kebudayaan Indonesia. Nomor 5, Shudu. Ini buka bata es krim. Sama seperti yang lainnya, Shudu juga merupakan robot wanita dengan warna kulit eksotis yang berhasil menjadi seorang influencer di Instagram, memiliki 210 ribu followers. Shudu diciptakan oleh pria berkebangsaan Inggris yaitu Cameron James Wilson. Ia menyebut kreasinya sebagai supermodel digital pertama di dunia. Shudu pun berhasil bekerja sama dengan banyak brand besar seperti Balmain, Calvin Klein, Dior, dan Hermès. Bahkan Kim Kardashian, Bella Hadid, juga Zendaya pernah hadir dalam foto dan video miliknya. Nomor 6, Liam Nikuro. Jika kebanyakan selebgram robot adalah wanita, maka Liam Nikuro adalah sebuah robot laki-laki yang juga dibekali dengan teknologi AI. Liam Nikuro adalah robot yang diciptakan oleh perusahaan Jepang. Liam digambarkan sebagai pemuda blasteran Jepang Amerika. Ibunya berasal dari Jepang, sedangkan ayahnya berdarah Amerika asli. Sosok Liam juga dianggap ideal karena memiliki tinggi badan 180 cm dan berat badan 72 kg. Ia bekerja di industri hiburan dan tertarik dengan dunia fashion. Nah, pemirsa, itulah tadi 6 sosok selebgram robot yang mirip dengan manusia. Semoga dengan kehadiran robot tersebut, Anda tetap bisa menjadi manusia ya. Ya, meskipun follower di Instagram Anda sih lebih sedikit daripada follower Instagram mereka. Kalau kalian punya kritik dan saran, silakan kritik saja channel sebelah. Terima kasih dan salam. Ada yang mau kritik?